Red Barito udah full pelet teman-teman. Tuh. Ini ada bintang 1. Berarti wah kualitas cakep ini Bang ya. Ada Red Lempuyang. Oh, Progress. That's, kayaknya Bang Imam doang nih yang naro Progress tapi di plastik. Ini juga udah bercabung tuh ya. Wah, tuh lihat tuh rimnya tuh ya. Nih teman-teman, kayaknya lagi banyak banget nih Argus Albino. Tuh. Nih, kalau Argus Albino masih kelihatan ya coraknya itu warna kuning-kuning kayak gitu, teman-teman. Ini ada Maru Batik. Bang, ini Maru Batik enggak sayang, Bang, di harga 30.000, Bang. Oh, pasarannya segitu. Jadi, tuh. Lihat ya. Udah pada mulai ngunci tuh warna-warnanya tuh batik-batiknya. Membatik se-Indonesia Red Spot. Wah. Bang, ini gondrong, Bang. Ini ukuran berapa? Oke guys, balik lagi bersama gue di Adistia TV. Nah, malam ini gue baru banget nih sampai di pasar ikan hias Jatinegara. Dan rencananya gue mau nge-review lagi nih tentang ikan-ikan cana, teman-teman. Yuk, ikutin aja sambil kita cari lapak ya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman-teman, gue udah sampai nih di lapaknya nih. Halo Abang. Halo, dengan Bang siapa Bang? Bang Imam. Bang Imam Bang, gue dengan Adi Bang. Siap. Bang, hari ini izin untuk nge-review Bang. Gak ada boleh. Untuk nge-review Bang hari ini. Boleh Bang. Kira-kira Bang Imam ini spesialnya malam ini bawa apa nih Bang? Bawa Stewarti itu. Oh Stewarti teman-teman, bar KKW ya Bang ya? Bar KKW. Nah, tuh teman-teman, nih kelihatan ya tuh. Bang Imam bawanya ya teman-teman. Tuh, banyak banget. Boleh Bang. Nah. Oh kan ini juga tadi lagi banyak yang nanya tuh Bang, kayaknya kita mulai dari bawah aja kali ya Bang ya. Boleh Bang. Oke, nah ini kita lihat nih dari bawahnya. Ini ada Red Barito udah full pelet teman-teman. Tuh, ini ada bintang 1, berarti wah kualitas cakep ini Bang ya, full pelet. Nah ini ukuran berapa nih Bang? 89 cm ya. Kalau Bang Imam biasa dijual harga berapa ini Bang? 90.000. Wah ini, wah ini juga warna merahnya juga udah mulai tegas ya teman-teman. Apalagi udah pelet tuh. Nah kita lanjut ya di sebelahnya ya. Ini di sebelahnya nih ada Andrau ya teman-teman. Wah ini udah ada tulisannya nih 35.000. Kita lihat. Wah, dia di pojok, teman-teman. Kayaknya dia... Oh, ini masih... Oh, ini masih ukurannya kecil ya, Bang, ya? 5 cm, teman-teman, tuh. Jadi, kalau mau progres dari ukuran segini nih, enak nih, Andrau, nih. No, bisa didapat di harga 35.000 ya, teman-teman. Nah, sebelahnya nih, ada Red Lempuyang. Oh, progres. Kayaknya Bang Imam doang nih yang naro progres tapi di plastik. Ini juga udah bercabung tuh ya. Wah, tuh lihat tuh rimnya tuh ya. Tuh. Wah, bisa di-spill Bang nih harganya, Bang? 350 tuh. Gila, guys. Harga 350 ditaruhnya di plastik, nggak sayang-sayang nih Bang Imam. Ini net apa nih gue nih, Bang? Oh, udah net. Nah, pokoknya teman-teman tinggal datang aja ke lapaknya Bang Imam ya. Nah, nih, tuh ada Red Lempuyang Progress. Nah, terus, wah Bang Imam juga banyak banget nih, bawa nih, di bawah nih ya. Tuh, ada varian Asiatica tuh. Nah, nih kita lihat Asiatica Pure. Asiatica WS Pure nih. Disinggelin semua sama Bang Imam. Ini juga mutiaranya lumayan ya teman-teman. Tuh. Ini bisa didapetin di harga 20.000. Nah, terus
kita lihat lagi teman-teman, karena asiatikanya juga banyak banget nih. Nah ini ada pulkra nih teman-teman, full dot, kita lihat ya full dotnya kayak gimana pulkranya. Wah, ini di ukuran berapa Bang Imam? 11-12 cm. Oh iya, dotnya tuh banyak banget ya tuh, rapet tuh ya teman-teman ini. Nah ini harganya berapa nih Bang? 70 ribu. Wah teman-teman, ini kalau di progress mah cakep banget ini ya, kalau full dot bisa didapetin di harga 70 ribu. Langsung datang aja ke lapak Bang Imam. Nah terus di sini ada apa lagi nih? Nah oh ini ada pulkra 12-13 ya Bang ya, pulkra 12-13 teman-teman. Nah ini di harga 50 ribu. Nah ini yellow spotnya juga udah mulai nih keluar nih, tuh tuh ya teman-teman, ini yellow spotnya juga udah, oh tuh dia tuh ikannya gerak. Nah warnanya juga udah mulai keluar ya teman-teman, tuh 12-13 cm di harga 50 ribu teman-teman. Wah ini sih kacau nih, ini terjangkau banget lah, apalagi warnanya udah ngunci ya teman-teman. Ini udah pelet Bang? Oh belum pelet tapi teman-teman, tapi bisa lah di progres ya Bang ya. Gampang progres mah tuh, bisa tanya-tanya aja ke Bang Imam caranya nanti, yang penting beli aja teman-teman ya. Nah terus Bang Imam bawa apa lagi? Ada Argus Albino. Wah Argus Albino lagi teman-teman, kayaknya lagi banyak banget nih Argus Albino tuh. Nih kalau Argus Albino masih kelihatan ya coraknya itu warna kuning-kuning kayak gitu teman-teman. Kalau dia mah pasti pakan hidup ya Bang ya, hidup tuh. Karena kalau misalkan di progress juga bingung keluarnya gini-gini aja kalau untuk varian albino teman-teman. Tuh. Nih Argus Albino. Nah, ini di ukuran berapa Bang? 12-13 teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman dapat di harga 50 ribu. Tuh ya, ini kebetulan Bang Imam masih ada stoknya nih. Ya, masih ada 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. Jadi bisa langsung datang aja nih ke lapaknya Bang Imam ya teman-teman. Nah ini juga Bang Imam juga banyak banget nih, ada di soliternya ya tuh. Langsung aja kita cek ya. Nah ini pertama nih ada maru batik Bang. Ini maru batik enggak sayang Bang di harga 30 ribu Bang? Oh pasarannya segitu. Jadi tuh lihat ya, udah pada mulai ngunci tuh warna-warnanya tuh, batik-batiknya membantik se-Indonesia nih. Nih ini 30 ribu loh teman-teman, tuh tulisannya Bang Imam ya, dipantengin aja nih tuh 30 ribu tuh. Ini bisa teman-teman pilih langsung atau bisa dipilihin sama Bang Imam lah buat di progres nanti. Ini ukuran mah random ya Bang ya, random paling 10 sentian ya Bang ya. Nah tuh jadi bisa langsung datang aja nih teman-teman. Nah nih yang digetok-getok mulu dari tadi, ini apa nih Bang nih? Asiatica Red Spot. Wah Bang ini gondrong Bang. Ini ukuran berapa nih Bang? 18 cm, 18-20 tuh ya, tuh aktif banget tuh. Pelet ini Bang aman? Oh pelet belum, tapi bisa lah, ini udah gondrong banget loh teman-teman. Nah ini di harga berapa nih Bang kalau ini? 250 ribu tuh teman-teman. Nah untuk sebelahnya masih sama atau gimana Bang? RSWS di sebelahnya. Nah ukuran berapa nih Bang RSWS? 15-16 Bang. Kalau di harganya spill dong Bang, 100 ribu tuh. Jangan ragu-ragu ya teman-teman kalau misalkan mau nanya ya, 100 ribu tuh teman-teman. Nah langsung nih, ini yang tadi dibilang Bang Imam nih, ada Stewarty nih. Ini Stewarty apa nih Bang? Karbi ya. Ini lihat nih dotnya 8-10 cm, rapat banget dotnya nih teman-teman. Nah ini di harga berapa nih Bang? 150 ribu. Pasti kagak bakalan nyesel nih teman-teman nih kalau beli yang ini. Nah terus juga sebelahnya ada
pulkra lagi. Ini warnanya lebih keluar dari yang tadi nih, Bang. Oh, udah pelet. Nah, tuh beda ya, ini udah pelet. Nah, kalau harga berapa, Bang? 80.000. Sama ya, sebelahnya juga ya, Bang. Nah, sama juga harganya 80.000, teman-teman. Jadi bisa langsung aja nih datang ke lapaknya Bang Imam ya. Nah, nih kalau di atas apa nih, Bang? Sama. Waduh. Oh, varian harganya juga sama ya, Bang? Oh, masih sama. Cuman kagak ngebohong sih kualitasnya, tuh lihat ya rimnya. Dotnya juga rapet-rapet banget, rimnya juga tuh. Ya, tegas banget, teman-teman. Nah, nih kalau dari sini nih, teman-teman, kita lihat nih. Nah, ini apa nih, Bang? Andrau. Wah, kecil-kecil udah mulai ngeluarin biru ngirimnya nih. Oh, udah pelet. Wah, kalau udah pelet udah aman lah ini. Nah, kalau udah pelet kayak gini biasanya di harga berapa, Bang? 70.000, teman-teman. Tuh. Jadi langsung datang aja ya ke lapak Bang Imam ya. Wah, kalau ini Argus albino bukan nih, Bang? Oh, yang tadi di bawah nih. Ini dia nih, ditaruh di soliter, teman-teman. Argus albino lagi nih. Nah, kalau soal harga gimana nih? Sama yang sama. Oh, masih sama. 50.000, teman-teman, tuh. Nggak ada bedanya ternyata, tapi tinggal dicari aja sukanya mau yang di plastik atau yang di soliter ya. Nah, ini yang tadi sempat ketinggalan nih. Nah, ini apa nih, Bang? Sama juga RSWS ya. Ukuran sama juga. Ukuran satu ukuran satu indukan, teman-teman. Harga sama juga ya, Bang. Wah, tuh. Cakep banget pokoknya nih. Jadi bisa langsung tanya aja ke Bang Imam nih, kalau misalkan bingung. Nah, sekarang waktunya kita tanya Bang Imam nih. Bang, kalau misalkan kirim-kirim gimana nih? Pulau Jawa doang ya, tuh, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita, oh, keluar lagi ribet, apalagi kalau karantina ya, Bang ya. Tuh, teman-teman. Nah, Bang, kira-kira kalau dari Abang sendiri ada gak sih, Bang, tips-tips buat ngerawat cana supaya cepet jadi, Bang, progresannya gitu, Bang? Oh, tergantung cananya apa ya. Jadi tuh, teman-teman, masing-masing cana punya progresnya masing-masing tuh. Kalau Bang Imam sendiri biasanya nih, kalau maru gimana nih, Bang, progresnya nih, Bang, yang batik nih? Batik jarang, Bang. Oh, batik jarang. Paling nggak stewarti doang. Oh, stewarti. Kalau stewarti gimana tuh, Bang, biasanya, Bang? Oh, ya kalau mau di ini puasain dulu. Kalau mau dipeletin. Oh, kalau mau dipeletin dipuasain aja ya, Bang, kuncinya, Bang. Dua hari tuh, baru kasih pelet. Nah, kalau peletnya apa nih, Bang? Maksi ya. Nah, tuh teman-teman udah dapat info lagi nih dari Bang Imam. Nah, Bang, kalau teman-teman ada yang nanya mau pesan lewat WA atau gimana, itu bisa, Bang? Bisa, Bang. Ah, Bang, boleh izin disebutin, Bang, WA-nya, Bang? Boleh. 0877 8282 9527. Nah, dengan Bang Imam, teman-teman. Tuh, jadi teman-teman bisa langsung datang aja ya. Oke, Bang Imam, tos dulu, Bang. Makasih banget, Bang, atas waktunya, Bang, untuk nge-review. Semoga malam ini banyak yang keluar ya, Bang, ya. Nah, teman-teman, mungkin segini dulu aja review gue di hari ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, bisa di like, komen, dan subscribe ya. Oke, gue Adi Setia TV pamit. See you, teman-teman.